Pendakwa bebas Muhammad Rasyid Muhammad Alwi yang juga dikenali sebagai Abu Syafiq bercadang untuk membuat saman balas sebanyak RM500 juta terhadap Menteri Kesehatan Kairi Jamaluddin Abu Bakar. Ia selepas Kairi dilaporkan telah memfailkan saman fitnah terhadap kenyataannya mengenai isu program vaksinasi COVID-19 kerajaan. Saya akan saman balas RM500 juta. Saman menteri-menteri sedap sikit, sebab poket mereka berkopok, katanya, menerusi satu hantaran di Instagram miliknya pada Kamis. Media pada Kamis melaporkan bahwa Kairi telah memfailkan saman fitnah terhadap Abu Syafiq dan bekas ahli MKT AMNO, Datuk Lokman Nor Adam, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 25 Januari lalu.